Halo guys, kembali lagi bersama saya Shin Master. Dan kali ini saya akan mainkan sebuah game Resident Evil 4. Itu nostalgia ya guys, tapi dalam versi Minecraft. Seperti apa gamenya? Langsung simak video kali ini. Oh ya, sekali ini kita sudah ada di dalam game Resident Evil versi Minecraft-nya ya guys. Dan di sini kita masih belum mulai atau start dalam game. Dan ini adalah Leon Scott Kennedy ya guys. Tapi versi Minecraft-nya kalian bisa lihat seperti apa wajahnya Leon di sini ya guys. Hitung-hitung ini nostalgia ya guys, karena ini game legend dulu zaman dulu PS2. Dan kita akan langsung mulai. Di sini ada play. Wow, masih ada pilihan lagi, dan di sini ada pilihan solo dan co-op. Jadi jika kalian bermain berdua dengan teman kalian, kalian bisa main solo guys. Oh, main co-op. Sorry. Oke, lori. Resident Evil 1998. Wow, keren banget guys ini guys. Wow, driver. Oh, ini adalah dua orang yang ngetekan si Leon guys. Kalian jika kalian pernah mainkan Resident Evil 4 di konsol PS2 dulu pasti kalian tahu ya guys. Wow, ini game nostalgia banget guys. Wow, keren banget. Oke, ini si drivernya masih biasanya di tengah jalan nih, berhenti nih drivernya ini. Kita akan lihat-lihat guys di sini. Henderson, kamu telah memberikan. Oh, sudah mendapatkan senjata. Woi, kemana woi? Para drivernya ini malah ngilang. Dan di sini sekarang saya sudah mendapatkan senjata ya guys. Ini adalah senjata apa saja? Oh, ini panah. Oke, kita geserin dulu. Nah, biar gak ganggu. Oke, dan di sini, wow, ini adalah knife-nya si Leon ya guys. Dan ini ada handgun. Handgun super keren banget guys. Oke, dan jadi si Leon ini akan keluar guys. Oke, dan kita akan mencari-cari di sini. Dan ini The Village of Muranaka Hisashi. Wow, keren banget si Muranaka Hisashi ini. Oke, mana drivernya ini? Kok malah pada ngilang drivernya ini? Malah pergi kemana ini guys? Ini mobilnya seperti ini tampaknya guys. Keren banget pokoknya. Entah tadi lewat mana kok jalannya ini ketutup pohon semua. Oh, drivernya ada di sini guys. Drivernya ini masih nyumput, mungkin takut sama zombie. Oke, sebenarnya bukan zombie sih kalau di Resident Evil 4 ini, Los Ganados. Oke, kita akan langsung. Kamu tunggu sini, Pak. Oke, dan saya akan menjelajah menolong Ashley Graham, putri dari presiden. Dan wow, ini jalannya agak naik ini. Sedikit berbeda sih. Dan di sini ada rumah pertama yang akan ditemui si Leon. Oke, dan ini pintunya. Hello, anybody here? Halo. Oh, gak bisa dibuka. Oh, ada tuasnya di sini. Dan oke, wow, ngeri. Biasanya di sini ada yang jaga satu orang. Wow, muncul. Wow, zombie. Wow, langsung nyerang. Wah, mati. Wow, one shot. Ini kayaknya handgunnya ini si Leon ini sudah tune up semua ini, guys. Ini super keren sekali, shoot langsung kok eat si zombinya ini, guys. He's not zombie, bukan zombie. Di sini kita lihat-lihat, ini kayak ada tangga. Ini bukan tangga ternyata. Hah! Wow, drivernya ini kenapa ini guys? Wow, drivernya ini dibunuh. Wow. Aningan. Find more information. Oke. Okay. Si Leon suruh cari informasi daerah sini guys. Oke, dan di sini wow, ada banyak tulang belulang manusia guys. Oh, ini malah gak bisa lewat ini. Kita hancurin dengan knife-nya. Nah, dari. Oke, dan di sini ada apa? Biasanya jika kalian pernah main Resident Evil 4 ya guys, di sini kalian bakal menemukan shotgun ammo kalau gak salah, apa handgun ammo dah. Lupa. Oke, kita akan langsung turun ke bawah karena kita pasti sudah ditunggu oleh zombie di luar guys. Dan kita juga akan menolong drivernya, entah kenapa drivernya kok berteriak hah tadi. Hujannya apakah sudah reda? Tidak. Kita akan mencari tahu. Di sini kita akan langsung keluar ya guys. Dum-dum.
Oke, kita turun. Oh, mobilnya masih gak apa-apa sih sebenarnya. Masih aman-aman aja. Ledakan apa tadi? Wow, mobilnya hancur, guys. Hancur mobilnya. Wah, kurang ajar para zombie itu. Wah, drivernya pasti kok itu sudah. Oh, di sini ada hairspray, hairspray, dan ini untuk menambah heal, guys. Wow, hancur mobilnya. Wah, ini mobilnya masih kredit lagi. Oh, kita taruh di sini saja. Oke, dan kita akan langsung berjalan menolong Ashley Graham, guys. Kita mangkat mencari-cari dulu di sini, siapa tahu kita akan menemukan herb, tanaman herbal-herbal. Dan kita akan menuju desa atau village. Sejauh ini masih belum ada zombie-zombie lagi. Oh, ini sudah menuju village. Looks. Wow. Wow, keren banget. Oke, kita akan menggunakan handgun saja. Kita cari-cari di sini. Wow. Serem amat, wow. Sini apa ini? Safe. Safe. Dan Felix. Wow, oh, tiba-tiba berubah malam ini, guys. Oh, ngeri. Karena Los Ganados ini bakal muncul di mana-mana sebentar lagi nih, masih. Wow, datang. Mereka datang, guys. Hajar. Wow. Ya kena. Wush. Suaranya. Wow. Mati. Wih. Wah. Mantap sekali ini ada suaranya si Leon beneran, guys. Kau akan mati. Dual. Mantap sekali. Handgunnya ini sudah super tune up ya, guys. Wow, sekali shoot langsung mati. Entah bagaimana, seperti apakah nanti mungkin ada bosnya juga di sini. Wow, wow, wow. Wow, saya akan gunakan knife saja. Wow, knife. Wow, wow. 1, 2, 3, 4. 4 zombie. Kita hajar. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, buset, anjir. Nah, kita makan. Wow. Kita akan langsung, kita langsung mendapatkan beberapa heal, beberapa nyawa tambahan, guys. Karena kita memakan apple. Apple emas ya. Dan di sini kita lihat, oh, di sini ada hairspray. Ada tanaman herbal juga. Dan ada handgun ammo. Banyak. Oh, ini ada hairspray juga dan handgun ammo. Ini gak ada shotgun ini ya. Dan di sini mungkin ada juga di sini. Nah. Oke, kita naik ke atas. Ada tangga sepertinya. Dan di sini ada sebuah map atau peta. Oh, bukan. Dan ini, oh, ada kunci, kunci, guys. Hisashi key. Oh, ini kunci untuk menuju ruangan sebelah mungkin atau ruangan selanjutnya. Karena mungkin jika kalian sudah pernah mainkan game Resident Evil 4 versi konsol PS2-nya, kalian bakal tahu ya, guys. Kalau di Resident Evil itu kalian harus mencari kunci-kunci juga untuk melewati dari tempat satu ke tempat lainnya, ya, guys. Oke, dan di sini light. Fukoki, Fukoki. Oh, yang saya temukan tadi Hisashiki. Berarti ini bukan di sini. Kita akan mencari ke tempat lain, ya, guys. Entah ini kuncinya, kunci Hisashiki ini ada di mana. Kita akan taruh mana kunci Hisashiki ini? Hisashiki. Dan
Di sini, oh, di sini mungkin. Dan kita lihat. Oh ya, ini adalah Hesasiki. Wow. Wow. Kita gunakan handgunnya. Kita hajar, hajar, mati dulu. Oke guys, sebelum kita menggunakan kunci Hesasiki ini, saya akan mencari tempat-tempat lain juga. Siapa tahu nanti di sini ada tempat-tempat yang belum saya datangi, guys. Kita akan mencari tahu di sini. Wow, di sini desanya sudah bisa sepi. Ini ada kunci mansion murah kaki. Ini murah kan? Kita akan keluar lagi. Wow, sudah pagi nih guys. Ini sudah pagi, namun cuacanya masih hujan dan masih agak gelap ya guys, karena hujan deras dan mendung. Ini light. Oke, kita ambil kunci Hesasikinya. Hesasiki. Dan kita akan langsung memasangnya di sini. Cuff, under key. Kita akan coba pasang di sini. Nah, ini kan tidak terbuka guys. Berarti kuncinya ini memang harus dipasang ke tempat yang sebenarnya atau Hesasiki. Wow, ini ada lagi musuh. Ya, ya, kita mungkin saja pakai ammo. Oke, dan di sini ada Hesasiki. Dan kita pasang kuncinya. Wow, keren banget. Dan hujannya pun berhenti. Honingan? Oke, honingan. Wow. Cool, mati. Wow, ada yang kecil juga. Wow, ini sudah keluar dari desa atau village sudah kali dan sudah keluar ya guys. Entah ini beneran mirip sama map Resident Evil 4 atau enggak, saya lupa guys. Soalnya zaman-zaman saya main Resident Evil 4 masih dulu zaman-zaman sekolah. Dan kita akan ke sini. Wow, di bawah ada zombinya lagi. Ada 1-2. Wow, bawa pedang dia. Mati kau. Wow, gak kena. Yeah, wow, one shot. Hebat banget. Oke, kita akan langsung melompat-lompat. Wih, salah. Cok. Anjir. Kena lagi ya. Wih, dah. Kita lewat bawah saja. Hajar lu. Duar. Wow, one shot. Dua, wow, langsung hoin. Kita akan menggunakan knife, knife-nya si Leon ini guys, knife-nya si Leon ini sama kayak punya Jack Krauser ya guys. Nanti kita bakal ketemu sama Jack Krauser apa enggak, gua gak tahu. Kita akan langsung jalan di sini. Ayo, come on Leon, Leon, come on Leon. Oke Leon, wow, di sini jalannya susah banget. Oke, dan lewat sini dan kita turun, kita naik lagi melewati bebatuan. Tik 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 tik. Wow, wow. Wow, ada lagi. Yeah. Wow. Wow. Super keren banget. Wow, gelap banget. Lewat mana ini? Oh, ternyata naik ke sini dan ke sini. Oke, aduh. Dan di sini dan di sini. Oke, di sana ada pintu. Kita akan langsung ke sini dulu. Wih. Ada suara kambing. Sebenarnya di Resident Evil 4 juga tetap ada suara kambing dan sapi. Karena Los Ganados-nya juga memelihara binatang ya guys. Mungkin mereka di sini juga sama. Dan kita akan terus berjalan menelusuri goa
bukan goa sih, tebing-tebing ini. Oh, di sini ada jalan. Kita ke sini. Wow, ini malah apa ini? Bukan zombie ini. Bubble gum. Suara apa? Suaranya. Wow, kita hajar dari sini saja, guys. Nah, kita hajar, hajar. Mati lu, mati lu, mati lu. Mati lu. Deng 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 deng. Tar 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 tar. Kita hajar. Wow, jadi banyak ya. Kalau di Resident Evil 4 ini makhluk apa ini ya? Wow, 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 wow. Oke, hajar dan sudah mati. Kita jalan, telusuri jalan ini. Kayaknya jalannya ini banyak, guys. Bercabang kemana-mana ini, guys. Wow, one shot itu padahal sudah menggunakan armor ya, guys, zombinya. Mungkin ini bukan hand cannon, bukan handgun lagi nih, guys. Ini adalah hand cannon ya, guys. Karena kalau menggunakan handgun gak mungkin langsung one shot langsung kok kita ya gitu, guys. Wow, si Leon langsung menggunakan hand cannon nih, guys. Jika kalian pernah menamatkan game Resident Evil tanpa mati, kalian pasti tahu senjata apa hand cannon itu ya, guys. Sekali shoot langsung kok it. Nah, walaupun monsternya, walaupun rajanya sekaligus. Dan hujan kembali. Wah. Ini lewat mana ini? Nah, kita lewat sini dan naik ke atas. Oke. Nih, jalannya mana ini? Ke sini dan ke sini dan wow. Wow, kita akan loncat di sini, guys. Karena saya akan naik ke atas ini, guys. Kayaknya kalau di bawah nggak ada jalan lagi. Mungkin di sini ada jalan karena di sana kayak ada tulisan ya, guys. Dan di sini ada benar-benar ada tulisan. Go down. Wow, kita lihat-lihat daerah sini dulu. Di sini aman, ternyata masih hujan. Dan go down. Oke, kita akan wow. Oh, ternyata ini pintu perangkap. Oke, dan langsung go down, Leon. Wow, 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 wow,